kembali lagi di Srinti Vlog. Hari ini Mak Srinti lagi malas masak ya, jadi gak masak hari ini. Gak masak ada lauk. Tadi suami yang masakin satu macam aja. Lagi malas masak hari ini. Jadi hari ini Mak Srinti gak bagi resepnya. Kasih video makan aja daripada ngelap. Oke, mari makan. Menunya simpel. Ini ada sayur asal masak aja deh pokoknya, tapi enak. Ikan teri, sayur okra sama terong. Satu macam aja. Mari makan. Ya sini dalam setelah aku berantakan. Bodoh amat. Ini juga mama. Backgroundnya di belakang messy banget ya. Enak. Tadinya mau bikin telur ceplok, malesnya minta ampun. Kalau lagi males ya males banget gitu, sampai jalan pun males. Ya namanya hidup ya, mut-mutan ya. Malesnya jangan sering-sering. Orangnya jarang beli makanan di luar sih, nggak suka. Jadi enak nggak enak makanan sendiri itu selalu the best buat aku. Sometimes oke lah kita beli jalan sama makan di luar, tapi kalau yang seminggu sampai 3 kali 4 kali aku nggak bisa, karena aku lebih mencintai masakanku sendiri. Hari ini ini udah ada seminggu ya yang lapor hujan terus, makanya males, kalanya kemales males ngapa-ngapain. Aku juga nggak bisa kan hujan. Mumpuk anak-anak lagi diem, bikin vlog. Pengen bikin vlog di luar sih, tapi malu. Masih malu. Kan sekarang lagi masa corona ya, jadi nggak maulah keluar-keluar gitu kan. Kasihan anak-anak masih kecil. Rumah aja. Kalau nggak beli barang pun nggak keluar lah, ngapain? Kalau udah kepepet nggak punya makanan baru keluar.
aja bikin vlog di dapur biar gak digangguin. Ini sehari aku makan sekali aja, ini malam. Soalnya tadi siang nggak makan, pagi-pagi minum jus nggak makan. Jadi aku makannya porsinya kayak orang bangunan, tapi sekali aja. Soalnya aku tipe orang ya kalau udah makan sekali itu banyak itu tuh nanti mau makan lagi tuh takut mulutnya. Jadi sengaja emang. Jadi kalau udah makan nasi sekali porsi banyak itu nanti mau makan lagi tuh kayak itu. Tadi udah makan banyak enak gitu ngeliatnya. Tapi kalau kita makan dikit-dikit-dikit gitu nanti bentar-bentar ini nih lapar. Itu kalau aku ya, namanya orang ya, beda orang beda karakter. Kalau dulu malahan ini gara-gara nasi aja aku sering makan. Dulu sebelum beli nasi jagung ini seminggu paling 3 kali nggak nyampe makan nasi, karena aku memang orangnya nggak suka nasi. Tapi kalau nasi tiwul, nasi jagung, nasi yang khas kampung itu sehari bisa 5 kali. Jangan gitu ya, makan juga harus dijaga. Cuma hari ini makan sambil ngoceh ya, maaf ya, mau geser. Ini ya, di rumah kalau aku goreng kerupuk ini sehari bisa habis toples.
kenyang. Makan simpel aja tuh udah nikmat luar biasa. Maafkan hari ini yang gak punya tema. Temanya rocos aja ya. Saya ucapkan terima kasih buat yang udah nyimak. Jaga selalu kesehatan, jaga makan, jaga hati, jaga semuanya. Oke. Saya akhiri dulu ya video buat kali ini. Karena memang gak punya tema, jangan lama-lama. Oke. Sampai jumpa lagi di next video. Jaga selalu kesehatan. Bye-bye. Aku gak nyadar ya, kadang aku ngomong diulang-ulang, aduh otaknya udah mampet. I'm sorry.